Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Tak hadir ke Bareskrim Polri, Ahmad Yani, saya masuk angin, agak flu berat. Newsdetik.com. Tim penyidik Bareskrim Polri sempat menyambangi rumah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, kemarin malam. Saat itu Yani mengatakan kepada penyidik bersedia hadir di Bareskrim Polri keesokan harinya. Namun sampai saat ini Yani belum juga tiba di Bareskrim Polri. Yani mengatakan belum tahu akan datang ke Bareskrim atau tidak karena kondisi badannya. Belum tahu, saya lagi rapat sebentar, belum tahu. Tapi kondisi badan saya tidak memungkinkan. Tengah malam saya analisis, saya kecapean. Saya masuk angin, sakit, agak flu-flu berat. Kalau flu berat kan kondisi COVID, kata Yani saat dihubungi Selasa 20 Oktober. Ahmad Yani membenarkan sampai ada tim penyidik Bareskrim Polri yang datang untuk menjemput. Namun dikatakan Yani, setelah dirinya menjelaskan duduk perkara kepada penyidik, akhirnya penjemputan batal dilakukan kemarin. Ya, mau menjemput, tapi nggak jadi setelah saya jelaskan persoalan, ujarnya. Dikatakan Yani, saat ini dirinya sedang menunggu panggilan berikutnya dari Bareskrim. Yani tidak mengetahui status pemanggilannya oleh Bareskrim Polri sebagai apa. Saya tinggal menunggu panggilan konfirmasi berikutnya. Ya, kita nggak tahu konfirmasi apa, panggilan atau apa kayak gitu kan, ibunya. Diberitakan sebelumnya, tim reserse Bareskrim Mabes Polri mendatangi rumah Ahmad Yani kemarin malam. Kedatangan tersebut perihal penyidikan keterkaitan dengan aksi demo anarkis yang pecah pada 8 Oktober lalu. Jadi intinya benar bahwa ada anggota reserse dari Bareskrim datang ke rumah Pak Yani. Intinya kita lakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya kegiatan anarki tanggal 8 Oktober itu, kata Kadivumas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya. Menurut Argo, pihaknya disambut baik terkait kedatangan di rumah Ahmad Yani tersebut. Dia membantah kabar yang menyebut adanya penolakan ketika tim Bareskrim mendatangi rumah Ahmad Yani. Yang bersangkutan akan datang hari ini dan sekarang sedang kami tunggu, kata Argo siang tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.